Munculnya rambut uban di usia muda tentunya sangat dikeluhkan nih, bahkan bisa mengganggu penampilan hingga tidak percaya diri. Salah satu faktor munculnya uban sejak dini yaitu kebiasaan merokok. Dikutip dari Kompas.com, folikel pada tempat tumbuhnya rambut memiliki sekumpulan sel yang disebut melanosit. Melanosit berfungsi untuk memproduksi melanin, yaitu pigmen yang memberikan warna gelap pada rambut. Seiring bertambahnya usia, melanosit mulai mati sehingga produksi melanin pun berkurang. Warna rambut pun akan berangsur menjadi kelabu, keperakan hingga akhirnya putih saat melanin benar-benar berhenti diproduksi. Inilah alasan mengapa rambut beruban umumnya dimiliki oleh para lansia. Bahkan pada umumnya, munculnya uban pada seseorang memasuki usia 40 tahunan. Namun tak menutup kemungkinan nih sobat sehat, pada usia muda juga bisa muncul uban. Kondisi ini karena ada beberapa hal seperti faktor genetik, kurang vitamin B12, dan adanya penyakit tertentu. Tak hanya itu saja, munculnya uban di usia muda bisa karena kebiasaan merokok. Dalam sebuah penelitian juga menyebutkan bahwa perokok 2,5 kali lebih beresiko memiliki uban di usia muda dibandingkan orang yang tidak merokok. Hal ini karena rokok bersifat seperti radikal bebas, sehingga menyebabkan stres oksidatif pada melanosit kemudian mengakibatkan kerusakan pada sel-sel tersebut. Pada akhirnya, melanosit akan berhenti memproduksi melanin dan menyebabkan munculnya uban di usia muda. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!